Halaman 23, kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Pada halaman 23 kita akan mempelajari pelajaran kedua. Adarsustani pelajaran kedua. Kelas. Ilal madrasah, ke sekolah. Ilal madrasah, ke sekolah. Ilal madrasah, ke sekolah. Kelas. Oke, sekarang kita masuk pada halaman 24, percakapan. Percakapan. Silakan dibuka halaman 24. Percakapannya 20, 25, 26, 23. 22, 23, 24 percakapannya sudah ketemu belum halamannya? Oke, baik. Hal apakah, silakan perhatikan. Hal apakah? Hal apakah, kelas? Kelas. Taskun kamu tinggal. Kamu tinggal. Apakah kamu tinggal? Ba'idan, jauh. Kelas. Kelas. Anil madrasa, dari sekolah. Anil madrasa, dari sekolah. Kamu tinggal jauh dari sekolah. Kelas. Di bawahnya, naam. Ya, askun, saya tinggal. Apakah? Saya tinggal. Ba'idan. Apa? Jauh. Kau. Ba'idan, jauh. Anil madrasa, dari sekolah. Wa anta dan kamu. Wa anta dan kamu. Kelas. Kelas. Aku kenapa, Pak? Hah? Aku kenapa? Tinggal. Tinggal. Askun, saya tinggal. Saya tinggal. Kelas. Nomor 3 di baris yang ketiga, ya. Baris yang ketiga ini tambahin di bukunya kalimat ana seperti yang di layar. Ana. Ana. Halo. Ana saya. Askun, saya tinggal. Qoriban, kebalikan dari ba'idan.
Jauh dekat. Dekat. Qariban dekat. Qariban dekat. Minal madrasah dari sekolah di rumah. Saya tinggal dekat dari sekolah. Plus. Plus. Berikutnya kaifa bagaimana? Kaifa bagaimana? Tadhhab kamu pergi. Tadhhab kamu pergi ilal madrasah ke sekolah. Ke sekolah. Kamu jemput ke atas ya? Halas. Adhabu, saya pergi. Adhabu, saya pergi. Di sayyarah dengan apa? Mobil. Kaifa apa, Pak? Kaifa bagaimana? Ya aku bagaimana sih? Adhab. Adhab kamu pergi. Adhab. Adhabu saya pergi belajar dengan mobil. Anta dan kamu, ana, tambahin ana lagi di bawah ya. Ana. Ana. Ana adhabi darraja. Saya pergi pakai apa? Mobil. Saya pergi pakai motor. Oke, holas. Holas. Holas, holas. Ada yang belum? Holas. Ada yang belum diartikan kalimatnya, ada? Tidak ada? Oke, ada yang belum bisa dibaca kalimatnya? Tidak ya? Oke, baik. Sudah ya? Oke, baik. Anak-anak semua dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita memperkenalan tentang percakapan ya. Nanti praktiknya pada pertemuan yang akan datang. Ya. Anak-anak boleh dipersiapkan pertemuan yang akan datang, praktek sesuai dengan keberadaan kalian masing-masing. Kalau rumahnya jauh, bilangnya jauh. Kalau rumahnya dekat, bilangnya dekat. Kalau biasanya ke sekolah pakai mobil, ya bilangnya pakai mobil, pakai motor. Ya, sesuai dengan keberadaan kalian masing-masing. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang. Oke, baik. Ada yang mau bertanya? Ada. Apa Zeki? Ada. Soal yang di sebelahnya ditulis nggak? Hah? Soal yang di sebelahnya ditulis nggak? Soal yang di halaman 25. Halaman nah, berikutnya. Ya. Halaman ya. Berikutnya tidak perlu dikerjakan. Masih di halaman 24.
Jadi nanti lihat pertemuan yang akan datang. Kalau pertemuan yang akan datang banyak waktu, bisa dikerjakan yang akan datang. Tapi kalau yang akan datang tidak cukup waktu, maka masih sampai halaman 24. Begitu Zaki ya. Kalau Zaki ya mau mengerjakan, silakan Zaki. Oh, Zaki ada waktu nih. Ada waktu mau belajar, mau ya mengerjakan latihannya ya, silakan. Nanti koreksinya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Begitu ya. Oke, ada lagi?